kecil di mana keluarga saya hampir seluruhnya adalah insan-insan pelaut. Sehingga secara tidak langsung itu membentuk dalam diri saya ada satu mindset bahwa membangun satu kapal itu adalah sesuatu yang target yang sangat tinggi. Dan itu yang membentuk saya sehingga secara tidak sadar ketika kelas 2 SD, ketika saya mendapatkan tugas dari guru pada waktu itu yang kebetulan juga orang Sulawesi, saya menulis dengan tulisan sebagaimana anak kecil yang baru bisa menulis, saya ingin bisa membuat kapal laut. Laut dan pesawat, agar keluarga dan guruku bisa pulang ke Sulawesi dengan gratis. Itulah kisah yang bermula dari cita-citanya ketika ia duduk di bangku sekolah dasar. Kini ia menorehkan sejarah itu demi mewujudkan harapan dan cita-citanya. Luar biasa, Indi. Memang semuanya dimulai dari harapan, dari cita-cita, dari mimpi. Kemudian lahirlah hal yang besar tentunya. Tapi yang kita bicarakan tentu bukan hanya perahu mainan seperti yang kita saksikan tadi, yaitu perahu otok-otok begitu istilahnya ini. Karena berbicara mengenai perahu otok-otok dan juga masa lalu, kita akan segera mendengarkan bagaimana sebuah cita-cita di masa kecil ini berubah menjadi nyata dan bahkan melahirkan sejarah baru dalam perkembangan industri perkapalan di Indonesia. Menopang pengembangan industri maritim Indonesia melalui inovasi teknologi, khususnya pengembangan sistem dan metode mutakhir desain kapal laut yang terbukti mampu bersaing di dunia internasional. Revolusi desain kapal laut yang dirancang olehnya menjadi angin segar untuk mendorong dan memperlebar jalan Indonesia menduduki posisi negara maritim terbesar yang mandiri dan berpengaruh. Atas sumbangan yang istimewa inilah penghargaan Ahmad Bakri 2015 bidang teknologi diberikan kepada Bapak Kaharudin Janak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Ahmad Bakri. Terima kasih juga kepada orang tua saya, ibu saya yang hadir juga di sini. Yang ketika masa kecil memang tidak bisa memberikan banyak kebutuhan materi. Meskipun memberikan makanan itu dengan makanan ikan mairo. Kalau di Sulawesi itu ikan teri, ikan terinya Sulawesi. Tetapi begitu banyak memberikan makanan-makanan pemikiran yang diucapkan dengan bahasa yang sederhana dari satu ayat Al-Quran
Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya tiap-tiap diri mempersiapkan tuh hari esoknya. Dan ini dibahasakan dengan sederhana oleh ibu saya. Kalau kamu mampu, lakukan, raih cita-citamu. Ini sebenarnya merupakan tanda dari Allah SWT bahwa ada beban berat untuk membangun perkapalan di Indonesia ini. Dan melalui panggung ini juga, kalau tadi sudah digambarkan bagaimana masa kecil saya dengan kapal otok-otok, itu kebetulan saya masih ingat sekali, itu saya beli di Kebun Binatang Surabaya, di depannya itu ada jual kapal otok-otok. Tetapi setelah kembali dari Jepang 15 tahun, saya berusaha untuk bisa mengambil ilmu dari Jepang perkapalan. Saya coba realisasikan dalam membangun beberapa desain kapal dan membangun secara fisik kapal itu, dan beberapa kapal sudah kami selesaikan. Dan yang terakhir, melalui panggung ini pula, kebetulan di sini ada Bapak Ketua DPR, ada Pak Akbar Tanjung juga, banyak pemimpin-pemimpin Indonesia yang juga hadir di acara ini. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa saya telah menyiapkan desain kapal selam 30 meter yang kalau saja Indonesia memiliki kepercayaan diri untuk membangun kapal selam itu sendiri dengan kekuatan bangsa Indonesia, saya siap untuk menjalankan itu semuanya. Di akhir kata, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas penghargaan ini, dan mudah-mudahan penghargaan ini semakin mendorong saya untuk bisa memberikan dan mengeluarkan apa yang telah diamanahkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.